buka akaun Delima anda, sama ada ID guru ataupun ID murid. Kemudian kita pergi ke bahagian menu di sini. Ada banyak menu yang berada di dalam portal Delima ini. Kita ambil yang bahagian Others app, yang ini. Seterusnya kita pilih aplikasi Tinkercad. So klik Tinkercad. Manakala bagi yang tiada ID Delima, boleh terus type tinkercad.com, register dan login masuklah untuk kita buka atau memulakan Tinkercad ini. Jadi ini adalah paparan antara muka Tinkercad. Mungkin sedikit berbeza dengan anda sebab saya dah ada beberapa binaan di sini. So kita tengok sepintas lalu untuk paparan antara muka Tinkercad. Kat sini ada Home, Classes, Design, Collection, Tutorial and Challenge. Di atas ini pula ada menu-menu galeri, project, classroom dan sebagainya lah. Belah kanan ini, pujuk atas, kita boleh tengok profil kita dan setting-setting lain. Untuk asas ini kita akan terangkan lah untuk kita cipta design. Dalam kes ini saya dah ada beberapa design yang saya buat. So untuk mulakan rekaan kita punya auto Tinkercad ini, maafkan saya Tinkercad. So klik create. Kemudian di sini ada 3 menu untuk kita create. Ini sama ada kita nak pakai 3D design, circuit ataupun code block. Untuk tutorial kali ini saya akan gunakan, akan tunjukkan cara untuk 3D design untuk kita gunakan ke dalam printer 3D. So kita klik di situ. Kemudian kita akan dibawa satu paparan utama untuk kita bekerja membuat rekaan kita, rekaan 3D. Langkah yang pertama mungkin kita boleh rename ini, katalah projek pertama 3D pertama sebagai contoh. Ini tajuknya. Sebaik saja kita tekan ataupun kita pergi mana-mana menu di sini, sebenarnya dia auto save. Jadi tak perlu risau untuk hilang design-design kita lah sekiranya internet terpadam ataupun komputer terpadam. Dekat yang biru ini adalah kita punya tempat bekerja dia. So cara nak gerakkan dia adalah klik cursor mouse tu sebelah kanan, tekan jangan lepas dan kita seret ke atas dan ke bawah. Ini tempat kita bekerja atau dipanggil work plane. So ataupun kita boleh tekan juga yang ini, cara pintas dia. Kita klik top maka dia akan paparan daripada atas. Kalau kita klik depan, daripada depan eh. Begitulah seterusnya. Kemudian sebelah kiri ini, ini saya turunkan sedikit untuk angle begini. Sebelah kiri ada paparan home. Home ni maksudnya balik kepada setting ataupun paparan asal lah kita punya tempat bekerja ni. Di sini ada zoom, zoom in, zoom out. Kemudian kita boleh juga cara menekan cursor ni, scroller pada roller pada mouse kita untuk tekan in dan out. Dan kita adalah butang untuk tengok flag, paparan flag sini tegak. Okey. Sebelah kanan pula ada menu-menunya. Untuk di sini ada butang import, untuk import project 3D file untuk masuk kita edit di sini, dan untuk download ataupun kita export keluar ataupun kita nak kongsi, berkolaborasi dengan orang lain. So yang bawah ini adalah bentuk-bentuk yang kita akan gunakan. Saya akan tunjukkan contoh sebentar lagi. Kemudian yang atas ini, menu ini tidak aktif sebabnya kita masih lagi tidak ada sebarang blok atau bentuk untuk diletakkan di paparan ini, maka tak aktif lah. Sebaik saja kita letakkan maka kita bolehlah melihat paparan ini akan aktif. Sebagai contoh untuk shape ni, ada untuk di bahagian ini kita ada banyak bentuk shape dan design lah untuk karakter dan sebagainya lah. So kita akan cuba kemudian, cuma saya nak ajar yang basic shape saja. Ada dua bentuk utama. Yang pertama adalah yang bentuk box kosong seperti ini. Okey, yang ini adalah solid. Okey, nanti kita akan tunjukkan apa perbezaannya. Kita akan cuba projek yang pertama ini. So saya letakkan satu box, saya tarik, kita letak di sini. Jadi kita akan tengok dia punya box ini bersentuhan dengan ni. Kalau kita nak zoom, kita tengok dia bersentuhan dengan lantai. Jadi tidak terapung lah. Jadi kita boleh ubah ukuran dia sama ada kita seret, seret macam ni penjurunya, ataupun kita nak senaraskan dengan ukuran tertentu. So kita tekanlah katakanlah ni 20 ini adalah merujuk di bawah ini. Dalam grid dia ada bentuk mm. Ok,
kita boleh tukar kepada saiz-saiz tertentu lah. Okay, geri-geri yang kotak-kotak satu persatu ni. So saya nak tukar yang panjang. Tadi saya dah tukar lebar dia pun, saya nak buat 20. Kita enter. Kemudian tinggi pun saya nak buat 20. So kita klik yang ni, tinggi. So kita ubah angle sedikit, kita akan nampak lebih jelas lah. Ini tinggi, nampak garisan atas ke lantai 20. So kita tarik 20. Sekarang kita akan bentuk ni solid lah, berbentuk segi 4 sama. Sekiranya kita ingin bergabung dengan bentuk yang lain, sebagai contoh kita nak ambil bentuk bumbung yang ini. So kita letak di sini. Tetapi bumbung yang ini dia berada di lantai. Bagaimana kita nak letak di atas ni? Tadi kita rujuk balik ukuran tadi, tinggi adalah 20, maka kita akan letakkan tinggi dia biar 20 eh, yang ini. Maksudnya tinggi dia daripada lantai. Sorry maaf apa saya. Yang anak panah, yang bentuk segitiga ni, yang bentuk cone kita tarik ke atas, nampak ukuran tinggi daripada lantai ke atas. So kita ambillah 20. Bila kita ambil ukuran sama, maka bila kita gerak ke kiri, maka dia akan terletak di atas ni. Betul-betul tepat. Kalau kita nak betul-betul tepat ukuran panjang lebar, kita kena ikut tadi lah, 20 panjang 20 lebar, maka dia akan terletak cantik macam tu. Okey. Seterusnya, katakanlah kita nak buat benda ni dia berlubang tengah, ada lubang. Sekarang ni dia solid eh, bila saya alihkan bentuk ni solid. Katalah kita nak buat bentuk tu berlubang di tengah atau macam ni. So kita ambil bentuk yang, katalah saya ambil bentuk box yang ni, saya letak di sini. Saya kecilkan sedikit saiznya. Katakanlah saya buat ni 10. Sini 10. Yang ini saya rendahkan sedikit. Lebar dia 10. Tinggi dia saya buat 10 juga sebagai contoh. Kemudian kita tengok ukuran dia. Panjang dia 20. Kita letak di tengah ni. Maksudnya kita nak tembuskan, kita pusing belakang. Dia sampai ke belakang macam ni, nampak? Okay, so ibaratnya ada lorong lalu di sini. Jadi sekarang ni, walaupun kita dah letak ni, sebenarnya dia belum lagi bergabung. Bila kita cetak 3D akan ada masalah. So sebenarnya kita perlu combinekan dua bentuk ini supaya dia akan jadi satu grup, maka dia akan berlubang di tengah. Tengok eh, beza untuk box yang full ni. Saya akan tekan butang yang ni, butang group, Ctrl G. Nampak? Dia akan jadi lubang, lorong ke tengah. Nampak? Seperti ini. Tetapi yang atas ni kita tak gabung lagi. So kita boleh select juga, kita akan gabungkan dia, kita tekan combine. Nampak? Dia akan jadi solid seperti ini bentuknya. Katalah kita nak buat lagi satu lubang melintang sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. So kita ambil yang silinder ini sebagai contoh. Bila kita nak ubahkan bentuk dia seperti ini, apa? Dia akan jadi melintang seperti itu. Okay, ni yang butang degree sini, darjah dia kita akan pusing kalau kita macam tu. Okay, ingatkan lebar tadi 20, so kita letakkan dia lebar dia 20 juga untuk dia tembus ke sana. Cuma mungkin diameter dia ni kita kena kecilkan sedikit lah. Kita nak nampak lebih jelas, kita pergi di sini. Mungkin kita boleh kecilkan saiz dia, tinggi ni, ataupun kalau dalam ni bentuk silinder permukaan bulat ni kita panggil diameter dia, kita letak katakanlah 5, so kita nak lebih kecil. Kemudian dia punya lebar yang ni pun kita kecilkan lah, yang ni 5, maka dia akan jadi macam tu. Kita akan masukkan ke dalam ni, kita kata tadi sebab dia berada di lantai, so kalau kita nak dia naik ke atas, kita naikkan dia tinggi dia ni berapa, kita akan boleh seret macam tu. Dia berada di sini, maksud dia pada perbatasan lantai. Tetapi nampak dia dah tembus kat sana. Mungkin kalau kita nak ejar, kita boleh gerakkan dia. Sorry, kita boleh undo. Kalau jika tersilap, kita boleh tekan butang undo ni. Kalau kita nak gerakkan dia, kita boleh klik select yang ni. Kemudian kita boleh tekan cursor naik ke atas sikit ataupun ke kanan sedikit. Kita pulang lah kepada rekan anda. Jadi kalau nak lubangkan dia, kita kena kecilkan sikit, kerana kita select all, kita select begitu, kemudian kita tekan combine, maka nampak ada lubang di sini. Okey.
akhir sekali, katakanlah projek kita ni siap, kita nak kita nak cetak dia, kita boleh cuba juga teks sebagainya, tuan-tuan boleh gabungkan, bergantung kepada kreativiti anda. Saya tunjuk asas saja. Jika anda nak ubah sedikit, nak bergabung sebagainya, tuan-tuan boleh cuba, biar dia solid seperti ini. Akhir sekali kita tekan butang export. Di sini ada format lah, format 3D print, sama ada .obj ataupun .stl ataupun .glb, sama ada format untuk laser cutting .svg. Jadi saya pilih .obj untuk export. Kemudian bila kita buka tengok filenya, dia akan seperti ini. Kita extract, kita tengok file yang bentuk obj tadi. Jadi kita akan ada dua dapatlah. Satu obj ni untuk untuk printer, kita akan masukkan ke dalam printer, software untuk 3D printer. Saya akan tunjukkan tutorial yang akan datang. Yang ni adalah design kita punya objek tadi yang kita reka tadi. Jadi itu saja tutorial kali ini. Tuan-tuan boleh bereksperimentasi berbagai bentuk untuk Tinkercad anda. Sebagai contoh, saya tunjuklah beberapa contoh yang kita pernah buat. Sebagai contoh yang ini, label meja, kita tengok Tinkerdisk. Yang ini kita gabungkan antara blok dan juga perkataan, kita letak situ dan kita print, maka hasil dia kita dapat seperti ini. Dan juga betul-betul lain lah, bergantung kepada kreativiti anda. Okey, semua ini tersimpan dalam kita punya bahagian home tadi, bahagian design kita. Kita boleh tengok lah sama ada 3D, circuit ataupun code block. Jadi dalam contoh ini, tuan-tuan boleh cuba sama ada yang seperti ini. Kita tengok contoh design yang ini. Yang ini kita buat satu rekaan yang simple lah, untuk mungkin nama sebagainya, nama yang tengah dia berlubang. Jadi label seperti ini, tuan-tuan boleh buat kitchen lah, nampak berlubang tengah sebagainya. Agak menarik untuk dicuba. So dan tutorial kita ada ketang, kita akan tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Kita export tadi untuk kita print dia dalam bentuk 3D printing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.